الصلاة خير من النوم. Fahri, bangun Fahri. Ayo bangun. Ayo. Fahri, bangun, ayo bangun. Sudah jam 5 lewat. Ikam belum sholat subuh lo. Ulun masih ngantuk, Mak Aina. Ikam ada upacara hari kemerdekaan lo. Ayolah kasih bangun. Kena ikam terlambat. Ayolah kasih bangun. Bangun, ayo. Nggih, Mak. Ulun sebeng subuh dululah. Anyar bas siap. Kenapa kalian tadi tidak mengikuti upacara dengan serius? Kenapa diam semua? Kalian kan tahu upacara itu tanda penghormatan kepada para pahlawan yang sudah membela bangsa kita. Ibu benar-benar kecewa. Fahri, tadi ibu lihat kamu yang paling bercanda. Kenapa seperti itu? Maaf, Bu. Lain ulun. Tapi si Ajijah yang dulu, Bu, yang ulun bepandir. Lain ulun, Bu, ay. Si Fahri yang berdahulu membawa ulun bepandir. Ujuk, Bu, ay. Fahri tadi yang berdahulu bepandir lan kami. Tapi aku kan membawa kamu bepandir tadi. Sudah. Tidak usah saling menyalahkan. Yang pasti semua sama-sama salah. Kalian ini kan sudah kelas 5. Kenapa memberikan contoh yang tidak baik kepada adik kelasnya? Sekarang begini. Kalian semua akan mendapat hukuman. Supaya kalian tahu kesalahan kalian dan tidak mengulanginya lagi. Paham? Paham. Silakan Ibu. Nah, anak-anak, kalian jangan pulang terlebih dahulu. Kalian harus membersihkan sampah dan rumput yang ada di lapangan sekolah. Setelah itu, kalian latihan upacara bendera lagi untuk Senin depan. Kenapa harus latihan upacara, Bu? Agar kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Ikuti, Ibu. Ibah. Bun. Ulun pesan minuman. Minuman apa? Ulun teh hangat sebuting. Ulun jual teh es. Oh, inggih. Hadangis tumet lang. Enggak. Uyo jual lah, amun jadi petugas upacara bendera nih. Nyata ya Uyo, kita nih kada suah kalau lagi empat latihan upacara. Buah nikam kayaknya masih belum bisa menerimanya jua. Gagak buah nikam nih pangupandiran, kita kena seberataan. Tapi lo, buah nikam kan kada ketuju jua amun empat latihan upacara. Kenapa buah nikam nih namanya nyarek? Tadi pangka ay kami dihukum. Buah nikam jua kalau kada bujur-bujur mau empat di upacara. Iya ay. Buhan hitam pinangtulah lawan uhang yang ada di gambarnya. Tahu ay. Pangeran Antasari. Buat ikam jangan hanya cari tahu aja, tapi cari tahu juga apa yang Sigin pernah lakukan. Kayak itulah kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, kenapa ikam hanyar bulik? Tadi ulun bertamu lawan Bang Saipul, jadi bependeran dulu. Oh, mun kayak itu, ikam masuk,
makan, jangan kada ingat sholat zuhur, anak. Nggih, Mai. Tapi, siapa Pangeran Antasari itu, Mak? Kenapa ikam betakun Pangeran Antasari? Itu pang tadi yang ulun penderakan lawan Kasaipul. Kada diajari kah di ikam di sekolah? Kada, Mai. Mun ka itu, ikam bisa minjam buku lawan Pak Soleh kena. Oh iilah, Pak Soleh. Ampun perpustakaan keliling desa. Aku tadi tuh sudah membacanya. Memang hebatlah perjuangan Pangeran Antasari tuh menurut boneka pang, tak ya, Pak? Aku kan membacanya. Aku kan tujuh met gambar-gambarnya aja. Ai, kenapa? Lebih rami, karena aku kawa membayangkan kayak apa keadaan dahulu. Aku membacanya sampai tuntung, pang. Tapi aku kada puas, kam. Hah? Kada puas? Hubungan nikam kada puas. Tinggi. Mun handak tahu benar siapa itu Pangeran Antasari, takuni Kak Ibirin. Hah? Kak Ibirin? Kak Ibirin guru mengaji itu kah? Iya, Kak Ibirin guru mengaji. Yes! Mun kayak itu, kita tentu mengaji. Kita minta kisahkan non Kak Ibirin, Gin. Iya. Makasih, Pak. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kenapa bubuhan ikam ini kada bulikan? Kenapa nih, Bah? Bubuhannya ini kada bulikan. Kenapa belum bulikan, Ding? Ulun lawan kekawanan hendak mendengar kisah Pangeran Antasari. Jar Pak Saleh, Kai yang tahu. Ini Kai, Yai. Ini nang molah Kai himung. Mulai janggut Kai nih belum tumbuh. Sampai putih. Hanyar ini. Ada kekanakan nang betakun nang hendak tahu lawan kisah perjuangan Pangeran Antasari itu nang molakai himung kada sikira. Mudah-mudahan bubuhan ikam barataan kawa mengambil hikmahnya. Amin. Sania. Pun, Mbah. Ulahkan abah kopi. Nggih. Kopi pahit nang kaya paman Yani Rajin. Jadi kisahnya abah hari itu di abad 17 atau 18. Waktu itu dua serdadu marsosel, serdadu Belanda di esok harinya bubuhan serdadu Belanda nang patroli ini melihat mayat kawannya. Ada Marsos. Wan ada jua sekalinya surat wasiat dari almarhum Sultan Adam. Nah, Sidin ini Raja Banjar. Wan pakaian Pangeran Hidayatullah. Nang kaya apa cara kita menyikapi surat wasiat raja? Apa garang isi surat wasiat itu? Nang jelas almarhum abah dulu mewasiatkan agar anaknda Pangeran Hidayatlah yang menjadi raja. Memang bujur bunyi surat wasiat itu. Tapi kita ini harus tahu berataan.
baik keluarga kerajaan, pejabat kerajaan, ulama, wan rakyat berataan. Apabila ada nang wani melanggar bunyi surat wasiat ini, atau wani menghalanginya, inya pasti kena kutuk. Sini suratnya. Nyata sudah isi surat wasiat itu. Almarhum Paduka Panembahan telah mewasiatakan tahta kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Walanda kada paduli isi surat wasiat ini? Siapapun yang wani melanggar isi surat wasiat itu pasti kena kutuk. Akan kena kutuk. Tapi wahini kekuasaan ada lawan Buhan Walanda. Menurut ulun, Buhan Walanda ini sudah sakahandaknya menjajak badua kita. Wasiat almarhum Panembahan hajakin dilanggarnya. Nang kaya ini nih kada kawa kita biarakan haja. Mungkinlah surat wasiat itu kadada beisi kekuatan. Rakyat bakalan sarik. Sebab rakyat tahu akan kutukan itu. Apabila nang jadi raja, kada sesuai wang nang surat diwasiatakan. Ulun di pihak rakyat, sabab tanah banyu ini, kerajaan ini ampun rakyat. Ini bah, kopi pian. Alhamdulillah, kai minum dulu. Nah, Beto habis saya kisahnya. Hah? Lokasinya tuntung, Kai. Pangeran Antasarinya, Pang Kai. Tarusakan kin bahai kisahnya. Kasihan ading-ading anak tahu. Inggi, Kai. Aja, Kai tarusakan kisahnya lah. Imbah itu Pangeran Antasari turun gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak Demang Leman, lawan yang lain-lain, termasuk anak Sidin. Apa kabar Keraton Martapura? Keadaan keraton di Martapura bujur-bujur gawat. Mayat Penembahan Sultan Adam Wasukubilah belum lagi dimandiakan. Sudah ada pulang kejadian tumbur. Ada masalah apa? Mengenai surat wasiat Penembahan Sultan Adam Wasukubilah nang sudah terlanjur dibaca oleh Permaisuri Ratu Kumalasari. Apa isi surat wasiat itu ada sangkut pautnya dengan pelimpahan tahta? Tasiar pulang kabar bahwa dua orang banua kita ditangkap wan dipanjarakan oleh Sardadu Marsosi. Siapa orangnya? Menurut kabar, sesuruhan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah.
Oke. Selamat datang. Kita minum. Silakan diminum. Kamu orang sama-sama pangeran. Tahu kenapa saya panggil? Oh. Tentu. Tentu saya sudah tahu. Pasti soal penunjukan jabatan sultan. Kamu orang sok tahu, ha? Itu keliru, Tamjid. Baru kemarin sore, kakek kalian dimakamkan. Dan sudah ingin merebut kemahkotaannya. Jadi bukan soal takhta, Tamjid. Lalu soal apa itu, Tuan? Bertanya itu jauh lebih bagus daripada sok tahu. Silakan diminum, Hidayat. Saya tidak pernah dan tidak ingin minum minuman keras. Hanya orang Banjar yang saleh dan alim menghindar dari minuman keras. Bukan begitu, Tamjid. Tapi bangsa Tuan juga telah mengajarkan kepada bangsa kami. Bahwa untuk mengetahui kepintaran seseorang adalah dengan melihat kehebatannya dalam minum minuman keras. Dan sekarang Tuan juga sudah percaya kalau saya ini sebagai orang yang terpelajar. Apa kamu tidak ingin disebut sebagai orang terpelajar? Proberen beca. Cobalah sedikit. Sekali lagi saya katakan, saya tidak meminum minuman keras. Biar saya saja, Tuan. Tentu. Kalau begitu, saya akan mengirimkan bermacam-macam jenis minuman mahal ke tempat tinggal Hidayat. Jangan pernah datang ke tempat saya membawa minum-minuman haram seperti ini. Tuan Residen, buat apa Tuan mengirimkan minuman bermutu kepada orang yang tidak mengerti rasa minuman dari surga? Tuan Residen, Tuan kirimkan saja jatahnya si Hidayat ke rumahku. Kirim saja semuanya. Malam banar sudah hari. Kenapa Hidayat balum bulik jualah? Inggi ma'ai. Ulun gin rasa kada nyaman jua hati. Mudah-mudahan Hidayat kada tau umpat-umpat wan masalah tatangkapnya dua orang nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya pian bulik jua. Kada diapa-apai Yulanda pian kalau. Alhamdulillah. Allah telah melindungi dan memelihara umatnya. Abah sudah bulik. Ulan, sudah sembahyang isya kah ikam? Alhamdulillah sudah bahai. Hidayat, apa nang ikam pandarakan wan Walanda tadi?
bujur nang kayak kita sangka. Pasti masalah tertangkapnya dua orang itu, kawok. Kada salah. Tapi Tamjid tuh mengira soal pengangkatan dirinya sebagai seorang raja. Kalau liwaran si Tamjid itu, dasar kata diadat. Presiden jar bilang apa? Presiden tetap mencurigai keluarga keraton. Pamanikam Prabu Anom, Pang. Adakah di Kuya Walanda? Lemat. Berapa orang semua? Assalamualaikum. Saikum komandannya. Si Bakman. Ayo. Kita serang. Bunuh semua. Ternyata kamu yang bikin onar. Kai, kenapa pian batuk? Kai kada batukan, kesadakan. Kai kegandangan senia. Besukan tadi diambili Paman Aan lawan Paman Yani dibawai jarah ke kubur Haji Nasir. Mbah itu, Pang, kayak apa kisahnya, Kai? Mbah itu Pangeran Hidayat sekeluarga diundang Walanda ke kantor residen. Ada Pangeran Tamjidilah. Lawan yang lain-lain aja. Kalian semua dipersilakan masuk. Nah, tapi Ratu Siti lawan umannya si Bulan kada mau masuk. Kenapa Sidin kada empat masuk, Kai? Sidin ditangkap kah? Kada. Sidin sengaja kada masuk. Karena Sidin kada hendak berdapat langsung lawan Walanda. Sidin benar-benar. Namun kada berdapat, kenapa takutan, Kai? Sidin kada takutan. Sidin bisa main kuntau. Ratu Komalasari, saya terima kasih atas datang Ratu. Tapi saya heran, kenapa putra Ratu tidak ikut menghadap kami? Putraku Prabu Anom sedang sakit. Oh ya? Apa benar begitu? Tapi saya percaya kalau putramu Prabu Anom sedang kecapaian karena dua malam tidak sempat tidur atau takut pada kami, ha? Kalian di sini harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Prabu Anom. Kesalahan apa yang dilakukan oleh putraku? Ratu, kamu tidak tahu kejahatan yang dilakukan oleh anak kandung sendiri, ya? Tapi putraku tidak pernah melakukan kejahatan. Atau memang pura-pura tidak tahu, ya? Kanda, Kanda Lehman.
Pian lagi bawa apa di sini? Malam tadi kan ini hanya menyembelih Bun Walanda. Oh iya, ini Paman Ikam Prabu Anom. Paman? Paman. Ini Durasit, kawan kita juga. Ini si Hairo. Lawan, ini nah, si Mas Tam. Hubungan kita aja, Nek. Jadi, hubungan Pian ini disasai Walanda, kah? Kada, Walanda kada tahu kami di sini. Kami hendak ke rumah Pangeran Antasari. Nah, kebelujuran. Kami hendak ke rumah Sidin juga. Namun kayak itu, kita bayi-bayan. Ayo, ayo, ayo. Kamu orang Ratu Komalasari pasti sekongkol. Dengan punya putra Prabu Anom. Prabu Anom harus ditangkap. Prabu Anom pantas dihukum mati. Kalau boleh, saya punya usul. Hadirkan Prabu Anom ke sidang pengadilan. Adili beliau. Dan cari kesaksiannya. Saya punya letnan. Tidak pernah bohong. Dia melihat jelas bahwa pelakunya adalah Prabu Anom. Kurang ajar itu orang. Dia harus ditangkap dan dihukum. Saya jadi malu. Bagaimana penilaian Gubernur Jenderal di Batavia ini? Hai kamu orang Tamjid. Saya sudah bantu kamu dengan jabatan kamu sebagai Sultan Muda dan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi. Tapi kenapa kekacauan masih terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Amin, masuk-masuk Kak. Duduk dulu Pian. Abah Hikam ada kah? Abah belum bulik. Abah tadi tuh lagi di kantor Walanda. Lawan Mama, lawan Datu juga. Oh, berarti sama aja toh lah. Tadi abahku lawan ini di Kiau juga ke kantor residen. Inggi, ini Pian anak minum apa? Minum teh atau kopi? Terserah Hikam aja. Inggi, hadang dulu kalah. Ya. Ada siapa datang? Ada Kak Amin. Hai Amin, lawas kah sudah? Hanyar. Kemana Jikam? Lawas kah ada bilang ke rumah? Aku nih lagi hauran banar. Aku lagi belajar bahasa Walanda. Bahasa Walanda? Lamun bubuan Jikam hendak umpatan belajar, nyaman aja kaina. Pokoknya lah, lamunnya abahku sudah menjadi raja. Raja Tamjidillah. Aku hendak minta sekolahkan ke negeri Walanda. Aku sebagai anak raja harus harat jua. Dan aku kada hendak nengkaya patuan guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 30 tahun belajar mengaji ke Makkah tugasnya apa? Apa aratnya Makkah itu? Makkah itu padangnya bubuhan Arab. Dan orang Arab di Martapura sini, bubuhan Dikam tahu seorang kaya apa. Tapi, lamun aku belajar ke Walanda, lihat aja. Jadi itu kaina. Apa kabar Ikam Dinda Prabu Anom? Ulun, kanda. Imbah maulah kekacauan. Lawan Walanda. Kanda sudah memadai. Dinda jangan menuratakan hati yang panas. Nggih, maaf. Ulun kakandae, Wan Lehman, Hairul, Mastam, Jua Durasit, anyar membunuh Walanda. Kenapa bisa kaya itu? Gasan manatokani Walanda supaya mematuhi surat wasiat Sultan Adam Al-Wasukubillah. Tapi kada kaya, itu jua pang caranya. Walanda cagar balakas, manatapakan, nang bakal menduduki tahta kerajaan. Oleh karena itu, bubuhan kami ini ada kekhawatiran keputusan Walanda menunjuk Tamjid. Itu berarti melanggar surat wasiat. Mungkin kejadian, kanda akan mengerahkan rakyat melawan Walanda. Haram
bila sampai tanah banyu kita, tanah banua kita dijamah Walanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nak Amin, sudah lawas kah ikam? Ulun sudah lawas di sini. Kayak apa kabar Abah Ulun, Paman? Apakah sudah kau dipastiakan bahwa Abah Ulun yang pacangan jadi raja? Paman kada tahu, sebab presiden lagi panik. Paman hendak sembahyang dulu. Lamun kayak itu ulun permisi bulik. Kami berterima kasih kalian sudah mau kembali menghadap kami. Kamu orang boleh dengar saya punya bicara. Tidak lama lagi, saya akan beritahukan siapa yang akan kami tunjuk sebagai raja. Saya akan beri tempo kepada kalian semua untuk menghadapkan penjahat yang sudah membunuh kami punya serdadu. Dan sebagai tugas pokok, saya bebankan kepada kedua calon raja, Pangeran Hidayat dan Pangeran Tamjid, untuk menghadapkan Prabu Anom yang sudah melakukan pembunuhan itu. Ada yang punya usul? Kenapa tidak Pangeran Hidayat saja yang disuruh membawa Prabu Anom menghadap Tuan? Hidayat pasti tahu di mana Prabu Anom bersembunyi. Jangan membebani cucuku, Hidayat. Ratu jangan berpura-pura tidak tahu dan menutupi persekongkolan Hidayat. Nyai, apa maksudmu persekongkolan dan berpura-pura? Bukankah malam lusa kemarin, Ratu dan Prabu Anom bertemu Hidayat di tempatnya? Bahkan Ibunda Ratu bersama Muti sedang melakukan musyawarah. Aku yakin, itu pasti rencana untuk melakukan kekacauan. Hei, berdua ini. Tidak usah ramai-ramai di kantor saya ini. Pertama kali masuk ke ruangan ini, Ratu telah katakan bahwa Prabu Anom sedang sakit. Karena itu saya minta agar Pangeran Hidayat membawanya menghadap hari ini juga. Kalau boleh, saya punya usul. Saya paham. Si Hidayat sedang dalam kesulitan. Serba salah. Tapi saya mau bantu dia. Asal Tuhan juga bantu saya. Apa itu, ha? Saya akan hadapkan Prabu Anom hari ini juga. Asal Tuhan lindungi saya dengan beberapa serdadu yang bersenjata api. Cuman serdadu? Bagaimana Van Kinsbergen? Serdadu dan senjata api? Tidak beratan. Bagaimana tugas Pangeran Hidayat? Hidayat? Saya akan usahakan. Tapi saya tidak bisa menjanjikan. Berarti kamu orang tidak punya sikap. Fahri, hendak ke mana ikam? Hendak ke rumah Kai Birin, Ma'ai. Rumah Kai Birin? Mengaji malam, Kai Lo? Inggih, mengaji malam. Tapi ini ulun lon kekawanan hendak mendengar kelanjutan kisah Pangeran Antasari, Ma'ai. Oh, kayak itu. Hayu, Ja. Mak, ulun tulak dulu lah. Ih, hati-hatilah, nak. Nggih, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Kai Birin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma, nyaringnya bubuhan nikam ning ini. Kalau pina matian, anak ayam anang bakti. Ayo, naikkan. Sania. Pun, Bah. Ada apa, Bah? Ambilkan kopi, Abah. Oh, yang dihadang, Bah, lah. Bubuhan nikam ini sudah mandi, lah? Sudah mandi, Ulun. Kecabur lagi tadi di Telaga Haji Johlan Buan Sandi. Nah, bawa kopi pian. Nah, kai minum dulu. Sudah lah? Sudah. Aja, kisahnya tuh sampai di mana? Pangeran Antasari, Pangeran Prabu Anom, Demang Lehman, Gusti Mat Said, Pan Gusti Mat Seman. Bila Walanda, makit sekehendak. Jangan ada bubuhan kita yang bergerak saurangan-saurangan. Kita mesti satu tekad. Bapi, dua kalimat syahadat. Lalu Kakanda, sebaiknya Ulun bersembunyi di mana? Nah, sebaiknya ikam jangan bertampai dahulu. Ternyata bubuhan Sarda Dua Landa hari ini sudah bersampai di Martapura. Busiah, Buhan Walanda sudah mau pahurang, sagan memata-matai. Nah, itu sifat yang aku kadang-kadang tujui. Mamalah sadikit, hakun bakhianat, lawan Banu Saurang. Jadi, napan harus kita gawe? Nah, sebelum Walanda magin sakahanda, kita datang, tutuha kampung, tuan guru, nah, karabat karaton nang masih sepi. Amun nang kaya itu Ulun Mat Said kalawan paman Prabu Anom menuju daerah Muning mendatangi Datu Aling. Habis itu Ulun mendatangi Temenggung Jalil nang ada di Amuntai. Bagus. Gasan wilayah Martapura Ulun mengatasinya. Kayana Ulun mendatangi tutuha-tutuha kampung nang ada di Riam Kanan lawan Riam Kiwa. Nah, jangan kadingat Dinda Ehman lawan Haji Bu Yasin di Pelihari. Nggih, Gusti Pangeran. Ikam tahu lana. Ini minuman orang nang tak pelajar. Anu, Bang. Lamun kaina pian sudah jadi raja, Ulun jadi kalau disekolahkan ke negeri Walanda. Sekolah di Walanda? Nggih. Gampang. Siapa tuh? Ulun. Mukarram, Pangeran. Silakan masuk. Ikam masuk. Bawa nih minuman. Ikam minum sepuasnya. Hah? Terima kasih, Ayanda. Ya. Mana Haji Isa? Mana Haji Isa? Sidin Badudi kaina menyusul. Ulun sudah bertamuan Buhan Jagau-Jagau dari Kampung Matraman, Kampung Tambak Hanyar. Nang kayak apa garang keharatan bubuhannya tuh? Wah, Tuhan. Buhannya tuh buta tuli. Tahan nah, tahan tungkihan, dipatakin kada mati. Hadang, hadang dolo. Ikam ini melihat seorang kada. Aduh Tuhan, Ulun nih alahan daripada melihat. Ulun bakal jialan buannya itu. Pian hendak mencoba kah? Amun nang kaya itu. Ayo kita minuman. Iya tuh. Nah, silakan.
Iya, Tuan. Rasa ladar ilat, nah. Assalamualaikum. Silakan, Pak Haji. Nah, jangan duduk di lantai, Pian. Duduk di atas tikar. Bamara sedikit. Inggi. Pak Haji, ini ada minuman orang Eropa. Pak Haji harus merasai minuman larang. Ayo. Iyalah. Silakan. Maka itu ulai minuman kayak ini. Ayo dicoba aja, Pak Haji. Ayo. Liwar pahitnya nang ini. Tutup makan jendela. Nah, nangka ini Pak Haji. Ulun ini lagi mencari orang nang kawa dipercaya. Orang nang kawa mengikut rahasia pisit-pisit. Pak Haji kira-kira sudah mendengar Raja Kalo soal surat wasiat almarhum Kai Sultan. Oh, nang itu kah? Nggih. Jadi kayak ini kasihnya. Kada lawas kada imbah tuanku Sultan dikuburakan loh. Bahasa apa ya ke situ kemari beritanya nih? Bubuhan orang Banua berataan nih. Liwar mana kehimungannya? Ulun aja pindah ke Rigitan menangarnya. Bubuhannya itu katuju benar mendengar kalau nang pacangan mengganti raja ini adalah Sultan nang paling diketujui tadi, Bang. Pangeran Hidayatullah. Nah, ini nang ulun kada ketujuhnya. Ini. Muntung rakyat itu harus dibungkam. Disumpah. Mas. Bubuhannya itu harus tahu. Orang nang cocok jadi raja itu yaitu aku. Tamjidilah. Akur banar ulun. Amun Andika nang menjadi raja. Tuan weh. Ulun gin Tuhan. Ulun tetap setia lawan pangeran. Nah, ini. Amun nangka itu, kita batur. Pak Haji, sir, tidak berbohong bukan? Sebaiknya Tuan siapkan aja dulu strategi agar mereka bisa tertangkap sebelum mereka melakukan perlawanan Tuan. Serta dua landa ada di belakang kita. Apalagi Nina Mukaram. Kita hendak menyerang markas kumpeni Walanda di Martapura. Mereka kapan mulai menyerang? Nanti Tuan, tengah malam. Oh, malam ini juga? Benar Tuan. Sebentar lagi. Tapi apa nak ulun gawe? Pangeran. Kenapa? Karena kita wajib membela isi surat Sultan Adam Al-Wasikubilah. Kamu berempat lakukan permainan dam. Di dalam pos jaga, perintahlah seperti orang yang tidak siap. Dan apabila ada di antara kalian yang tertangkap oleh Walanda, kalian mengaku saja itu atas suruhan Pangeran Hidayatullah. Begitu orang Hidayat menyerang serdadu yang ada di pos, kalian langsung serbu. Usahakan agar mereka tertangkap hidup-hidup.
juga. Paham? 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 Orang itu mengaku sebagai orang Hidayat, Latlan. Bukan cuma mengaku sebagai orangnya Hidayat. Tapi memang diperintahkan Hidayat untuk membunuh orang-orang Belanda. Apakah kedua orang yang ketangkap hidup-hidup itu menyebutkan jumlah anggota gerombolannya? Menurut pengakunya, berjumlah 10 orang. Apakah dia sebut nama-nama? Rupanya satu sama lain tak ada yang saling kenal. Kedua orang itu cukup hebat. Mereka siap mati untuk membela Pangeran Hidayat. Menurut mereka, Pangeran Hidayat adalah penggeram mereka. Dan Pangeran Hidayat harus jadi raja. Tapi Hidayat tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Dia turunan Kesultanan Faris Shah, Kerajaan Banjar. Rakyat menuntut agar Hidayat diangkat jadi raja. Tapi kita tidak bisa lagi bermain untuk memperoleh penghasilan ke negeri Holland. Berbeda dengan Tamjid. Dia mempunyai kemajuan yang luar biasa. Walaupun bodohnya juga luar biasa. Tapi jika dia menjadi raja, kita akan kuasai hasil hutan dan hasil bumi di Borneo ini. Saya setuju. Letnan Beckman, perintahkan kepada seluruh keluarga keraton agar malam ini juga berkumpul di keraton. Mengerti? Siap, paham. Nangkai apa, Paman? Kami membawai Ikam bergabung lawan Pangeran Antasari melawan Walanda. Abah berharap banar jua lawan Pian supaya Pian hakun bergabung lawan pasukan Sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uluni hendak membawa kabar, nah. Apa itu? Bubuhan Walanda ini hendak mengangkat Pangeran Tamjidilah jadi raja. Kenapa jadi sawat Walanda? Nang memutuskan siapa nang menjadi raja? Ini berarti melanggar wasiat Sultan Adam Al-Wasikubila. Berbahaya. Kita bisa kena kutuk. Amunan kaya itu, dalas hangit, aku bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, halo. Masuk lo. Inggi. Aluh Saranti. Nang bagalar putri junjung buhi. Oh. Oi lo. Apa kabar di keraton yang Ikam ketahui? Di keraton sudah tahabar. Rami kulimbisikan. Kulimbisikan mengapa? Pangeran Tamjidilah, Jar. Nang pacangan jadi raja. Oh. Hah? Inggih. Pangeran Tamjidilah hendak jadi raja? Inggih. Kurang ajar. Bahaya benar. Ini ulah
para Wulanda. Kita usir Wulanda dari benua kita. Makanya kita harus bergabung wan pasukan Pangeran Antasari. Dengan sengaja tuan-tuan keluarga kalangan Keraton Banjar di Martapura ini, saya minta berkumpul. Saya ingin beritahukan kekacauan sudah terjadi sejak 1 November hingga hari ini tanggal 3 November. Sudah beberapa serdadu kami telah mati terbunuh. Berdasarkan bukti, pelaku justru dari kalangan keluarga Keraton. Kepada Pangeran Hidayat, saya minta untuk menghadapkan Prabu Anom yang telah terbukti membunuh. Ternyata tidak melaksanakan. Saya perlu orang yang taat pada perintah. Saya perlu orang yang pintar dalam pemerintahan. Saya perlu orang yang cepat tanggap pada situasi daerah. Tetapi Pangeran Hidayat terlalu lambat. Karena itu, dengan sangat menyesal, saya mengangkat Pangeran Hidayat hanya sebagai mangku bumi saja. Tenang! Untuk jabatan raja, saya percayakan kepada Pangeran Tamjidila. Prajurit, ikan mana kulincai kah? Diam! Tenang! Jangan ada yang bergerak! Duduk kembali! Tamjidila, berdirilah. Kepada Mufti, saya persilahkan menyerahkan keris sebagai bukti simbol kerajaan kepada Sultan Tamjidila. Semoga pian dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup Tamjidila! Hidup Tamjidila! Hidup Banjar! Hidup Banjar! Hidayat, silakan maju ke depan. Kamu orang harus mengucapkan selamat kepada kamu punya saudara karena telah berhasil menduduki kerajaan. Selamat memimpin Banua. Selamat. Ayo Tamjid. Mari kita minum. Mari kita rayakan kemenangan kita.
Raja. Ulun yang memimpin rakyat menyerang bubuhan Walanda. Tapi di hati ulun masih ada keraguan. Kenapa Kanda Ratu menjadi risau? Dalam perlawanan itu, amun pian menang, ada kepikiran pian merebut tahta kerajaan. Kenapa Kanda berpikiran seperti itu? Ulun ini memang keturunan sultan. Wan berhak menduduki tahta. Tapi jujur aja, Kanda ada niatan hati menjadi raja. Nah, yang jadi pemikiran ulun, kayak apa caranya mengusir Walanda? Mun Walanda bajau, ulun berharap Hidayatullah nang jadi raja. Tapi kayak apa caranya kita kawa melawan bebuhan Walanda? Wan menghimpun kekuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semenjak Pangeran Tamjid menjabat raja, kami di kampung ini hampir setiap malam mengadakan sembahyang hajat biar kada terkena kutukan almarhum Sultan Adam. Tapi ada juakah usaha memperjuangkan Pangeran Hidayatullah menjadi raja? Nangalis bawahi bubuhan ini. Tapi anakku Mat Said Mat Seman jua Prabu Anom mencoba menghubungi Datu Alim. Ada napang teh bubuhan ikam teh kesia? Abah nang mengutus kami supaya menamui pian Datu Ai. Inggih, bujur. Jadi Abah bapasan supaya kita beratan orang Banjar ni bersatu melawan Walanda. Udah lawas melawan Walanda. Aku muak melihat Walanda. Nang di wilayah Karang Intan, riam kanan, wan riam kiwa, insya Allah ulun kawa mengatasinya. Bagus. Kenapa kada Tuanku Antasari nang menjadi raja? Tuanku Antasari kah? Keturunan sultan juga kalau? Jujur, aku ini keturunan sultan. Tapi jangan mangia aku, Pangeran Antasari. Yang pancing, kita memperjuangkan Pangeran Hidayatullah menjadi raja. Dan mengusir Walanda dari tanah Borneo. Satuju, akur benar. Ulun, paling kada katuju juga. Tamjid jadi raja. Mungkaya itu berarti kita sependapat. Tapi ingat, jangan bercakut sesama papada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran nang randa hati. Kada hakun si Dinikia pangeran. Kalau gitu, kita kumpulkan orang kampung. Gasan membantu perjuangan Pangeran Antasari. Satuju. Hakur. Aku Wan Demang Lehman, Wan Bubuhan Nyanina, imbah membunuh Sadada Walanda. Uboy, uboy. Bagus benar nih, toh. Pokoknya Walanda kita usir dari benua kita nih. Tapi Abah bapasan supaya perlawanan kita harus menunggu waktu nang tepat. Jangan sampai bebuhan kita bajuang sorangan-sorangan.
Bah, makanan sudah ulun siapakan teh dipadu. Bagus bener toh. Nah, ini anakku Sarante. Nang aku bari galar Putri Junjung gue. Nah, bubuhan nikam bemalam aja dua dako. Dua telu hari. Kita hadangi apabila situasi ini aman. Soalnya imbah kami lawan bubuhan Walanda ini patroli hulu kahilir mata pinaling-ngelingas. Nah makanya kayaknya mun aman bubuhan kami bulikan akan apa lagi. Nah, kayak itu kita makanan aja ke Padu. Ini sudah siap makan. Ayo. Apakah Tuan Sultan Tamjid yakin dia tidak akan menyalahgunakan jabatannya? Menurut kabar angin, Pangeran Hidayat jarang sekali berada di Martapura. Dan dia juga sering berkumpul dengan orang alim yang bernama Pangeran Antasari. Kamu kenal dengan itu orang? Orang itu tidak perlu dikhawatirkan. Ia orang yang terbuang, tidak punya apa-apa. Kamu orang tahu riwayat hidupnya? Kakeknya Antasari itu, yang bernama Pangeran Amir, pernah jahat pada kerajaan. Yakni dengan memperalat tentara Bugis melakukan penyerangan, tapi kalah. Karena raja yang dipangku oleh pedatuan saya, Pangeran Nata, yang bergelar Sultan Tahmidullah, punya kekuatan serdadu-serdadu company. Hut-hut. Dari dulu asal-usul kerajaan Banjar selalu bekerja sama dengan company. Dan kita harus pertahankan pekerja sama itu. Oh ya, dalam hal ini, apabila Antasari itu berbuat macam-macam, atau barangkali bekerja sama dengan Hidayat, tentu serdadu company tidak akan tinggal diam, bukan? Huh? Kalau begitu Sultan Tamjid, mari tambah minum. Iya, iya. Kita minum. Baik. Kayaknya kita harus bulik isuk. Abah pasti menghadangi kabar kita soal pemandiran kita lawan Datu Aling. Woi. Ada apa, Kak? Ikam tuh melamun kenapa? Kada, Kai. Kada ada apa-apa. Aku tahu. Ikam pasti melamun akan Saranti kalau dasar bungas pang Saranti itu. Wajar aja lamunnya ikam karindangan lawan inya. Kak, lamun boleh memilih lah. Pian lawan paman Prabu Anom bulik aja dahulu. Ulun betinggal dahulu sehari. Dasar kekanakan Anom. Lamun lagi karindangan, kada ingat lagi ron keadaan. Ikam, kada apa-apa kalau aku bawa ke sini? Ada apa-apa, Kak Ai? Apa garang luka? Ada yang hendak kupandirakan. Isuk, aku bulik. Aku hendak betakun. Ikam, sudah ada nama ikat, kah? Kada ada pakai. Ulun itu balu. Ketumbang ulun nambalu. Kada ada pang lagi yang nak naikat ulun.
lamun boleh jujur, aku hendak lawan Hikam. Apunkah Hikam jadi biniku? Maaf lamunnya bagasakan. Hikam tahu aja kalau keadaan lagi gawat. Kita lagi menyiapkan gasan menyerang Walanda. Aku kada tahu masih ada waktu atau kada bepandir lawan Hikam. Makanya aku sampaikan wayah ini. Taranti, Hikam hakunlah jadi biniku. Muluntah sarah pian aja, Kai. Bagusnya tuh, bepadah dahulu lawan Abah. Pasti. Pasti aku bepadah lawan Abah Hikam. Amun Abah satu jujua. Ulun meminta syarat, lawan pian. Syarat? Syarat apa itu? Ulun minta pian membawakan 3 kapala Belanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Paman. Kemana kedua anakku, Mat Seman dan Mat Said? Ampun, Gusti Pangeran. Gusti Mat Seman lawan Gusti Mat Said lagi di Muning, membujuki Datu Aling. Mudah-mudahan kedua anakku bisa membujuk Aling. Nggih, Yang Mulia. Kemana Ratu Kumalasari? Sidin lagi gundah, memikirkan Prabu Anom nang diuburu Walanda. Aku rasa kita beratani sakit hati. Gara-gara Walanda dan Stadunya. Makanya kita jangan berdiam diri atas kesewenangan buhan penjajah itu. Waktu itu sudah terhabar juga, Datu Aling sudah menyusun kekuatan gasan menggasak Pangeran Tamjidilah turun tahta. Nah, Tamjid itu sudah menjadi raja. Kita jangan menyalahkan orang lain. Ya. Salahkan diri seorang. Hadang dulu, Pangeran. Di mana garang salah bubuhan kita ini jadi pian berpendapat kayak itu? Nang kayani patang mukti, menurut pengamatan ulu, bubuhan orang Banua kada bisa mengambil sikap apabila raja dipermainkan Walanda. Sikap inilah yang ulun tuntut. Bubuhan warga atau masyarakat alim ulama dan kaum istana agar tidak hakun dipermainkan oleh Walanda. Kita perataan harus punya rasa memiliki Banua ini yang harus kita jaga. Semua yang ada di sini jangan bergerak. Saya mendapat perintah dari Tamjid untuk menjemput Tuan Mungkabumi Hidayat agar segera menghadap Sultan di kantor residen. Bilang sama si Tamjid, jangan asal main perintah. Kamu orang siapa, ha? Begitu berani mencampur urusan pejabat tinggi. Aku kada siapa-siapa. Hikam siapa bukan Tan. Stop! Jadi, Bibi Lepen melanjutkan kisahnya. Isuk aja gini lah. Kada kawa hari ini aja, kakai. Nah, ini orang sembahyangan. Amun kada sembahyang bedo. Sa. Pabila kai melanjutakannya? Mending ini hendak benar. Aja malam ini. Tapi imbah tuntung belajar mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kai lah kasih kita sambung kisah sore tadi tuh.
Inggih kali kasi. Jadi kisah nang sore tadi itu sampai di mana? Sampai di Cuk. Ampun Paduka yang mulia. Kamu orang harus minta maaf. Haram bagi kami meminta maaf kawan Walanda. Ampun, Gusti Pangeran. Panana. Bupati kehendak pembuhannya. Kena ada aja hitungannya. Inggih, Paman. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang saya lupa. Bang Leman. Ulun, Nang Mulia. Bapak Raka sini. Inggih. Ini tumbak Kalibelah dan keris singkir. Kedua senjata pusaka ini ikam jaga baik-baik. Ampun beribu ampun Paduka Nang Mulia. Kada talalu balebihanlah ulun dianugerahi dua bilah pusaka kerajaan ini. Ikam ni urang nang aku anggap baik. Jua parakuan rakyat. Maka pantas banar ikam nang maharagu kadua sanjata pusaka ini. Terima kasih, Paduka. Insya Allah, ulun jaga amanah sampian. Dinda. Aku mangkubumi Kerajaan Banjar. Menugaskan ikam mengapalai pasukan yang ada di riang kiwa, riang kanan, di Karang Intan. Jua pada hari ini, ikam aku bari galar Kiai Adipati Mangkunagara. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Saking sangitnya urang Balanda lawan urang Banjar. Inya bepandir nang kaini. Das lesti pugdet bina him simpatiki karakteristik. Pertot behasen det perahti. Handak tahunya artinya kan? Handak. Tahu artinya. Urang Banjar itu membari muar banar. Kada pernah memberi hati kecuali sikap dalas balang sardada. Menyerah kada. Nah, itu bang Belanda saking sangitnya lawan bubuhan kita nih.
Udah kami minum nyawa. Ya udah, tahan dulu. Undagin, gua mendengar kabar nang kayak itu. Tapi nang jadi tatakunan, urang sakampung, kenapalah Pangeran Hidayatullah harus ke Cianjur? Padahal mestinya kan Sidin nang memimpin perjuangan rakyat Banjar. Pun mendengar kabar nak kayak itu juga. Menurut nyawa nak kayak apa? Sidin itu sebenarnya kada hendak meninggalkan Banjar. Baik itu bang. Sidin ini dibunguli oleh Belanda. Dijabak bubuhannya. Walanda ini maulah surat wasiat palsu. Hah? Surat wasiat palsu? Hai. Apa hubungannya dengan ketulakan Sidin ke Cianjur? Hubungannya? Gara-gara surat wasiat palsu itu, Am. Dasar dipunguli bubuhan Belanda kita ini. Kena nyawa, kalau terdapat unda meset. Mbah itu unda jerinting kayak ini nah. Unda lincah pulang. Tak. Percaya kan nyawa? Percaya benar. Unda utuh buntak. Sasikot memanting. Katuju banjarinting. Tak guling-guling. Malacung kucing. Memalui. Nyawa hendak. Ingatlah papadah Pangeran Antasari. Bila bubuhan nyawa Nina, bakawan dua bubuhan Belanda, kada ditagur Sidin tahulah nyawa 7 keturunan. Makanya kita jangan bakawanan dua bubuhan Belanda. Ujur. Akur. Akur, Barataan. Dengar aku, Barataan, dan sangat kusabar. Mau kita besar, menjaga kampung, menjaga banua. Insya Allah, kemenangan di pihak kita. Hari ini juga, kita pergi ke daerah Muni. Dari situ langsung ke Bengar. Karena kekayaan kita berpebat-bar. Cagar habis di karuknya. Kasan dibawa ke negeri. Kita harus rebut. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang sanak Barataan. Isuk, bakda subuh, kita lawan pasukan-pasukan dang sanak kita nang lain, menyarang markas Walanda. Sebelum kita menyarang, sebaiknya kita berdoa dahulu, gasan keselamatan kita Barataan. Mudah-mudahan, kita dilindunginya Barataan. Silahkan Pak Haji Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pangeran, ulun terlambat. Ulun matan madang. Ulun membawa pasukan, biar kuruk-kurus, tapi tahan pidakan.
Saranti dan Datu Aling dari si. Tumenggung Jalil dari kanan. Haji Bu Yasin dari utara. Ulun dan Demang Lehman dari depan. Kita menyerang bersama-sama. Martapura, Riam kanan, lawan Riam kiwa, ulun mengatasinya. Kanda Lehman, Haji Isa lawan Mukarram, perlu kita pikirkan juga. Bujur itu, buhannya badua tupang penyakitnya. Ikam nih, orang yang kena hakun umpat Walanda. Nah, apa garang nyamannya? Nyaman umpat Walanda. Apa nyamannya? Aku kada perlu sugih. Nang panting benua aku, tanah banyuku kada dijajak kurang. Pian yang juga Pak Haji, kada supan kah lawan bulang pian toh. Jangan apa ya bebulang pian. Lemang Leman. Hei. Jangan banyak pandir. Kenapa? Ada Pak Haji. Hei, siapa kah? Berdua kah? Untung nih. Ungur, takut sekali nggak? Takut. Padahi si Tamjid, jangan macam-macam. Namun kada hendak kulincai. Ingat akan. Pambihannya tak jadi jua perang panjang. Rapat tanggal 29 April 1859 nang dipimpin langsung Pangeran Antasari lawan Semboyan haram menyerah wajah sampai ke puting. Haram menyerah wajah sampai ke puting. Sarah! Alhamdulillah, Tuntung sudah kisahnya. Tuntung? Balum, Kai. Inggi balum, Kai. Kenapa jadi balum? Siapa nang kalah, Kai? Oh, nang kalah kah? Menang kah? Kada penting. Nang penting, Pangeran Antasari lawan pasukan Sidin, wani menyerang benteng Batubara di Pangaron. Peristiwa ini nang menyemangati bubuhan benua Banjar sampai bubuhan nang di pahabisan burung babunyi wani lawan Walanda. Apa itu kai pahabisan burung babunyi? Itu pintare kampung nang di Unjut, kampung nang paling jauh. Ini sudah hanung malam. Nih si Sani Hajo Taguring ini kada sing cunglan lagi.
Nah, tapi kena petakon dulu. Semboyan apa Pangeran Antasari nang paling rancak diucapakan? Ingatlah. Ingat. Ya, ayo bang, coba. Haram menyara, wajah sampai ke puting. Alhamdulillah, peringatan mana buat nikam. Aja, amun nang kaito. Bulikan aja sudah. Lah, hari lanung malam sudah kena dicari kuitan. Assalamualaikum. Kawanan Berataan, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk pahlawan nasional kita. Khususon ilaruhi almarhum Pangeran Antasari gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat gerak. Lamun kita hendak tulang menyerang. Lamun kita hendak tulang menyerang. Jangan mati pas para hatang luka. Jangan mati pas para hatang luka. Sampai ke puting.